Halo guys, selamat datang kembali di channel Mesin Las kesayangan kalian, yaitu channel Lari Sejahtera. Kembali lagi di segmen kita, yaitu segmen relasi review mesin las asli. Oke, kali ini kita akan mereview sebuah mesin yang berasal dari merek Java Welding dengan tipe MMA 250A. Ini 3 fase ya guys, berbeda dari mesin las yang kemarin. Kalau mesin las yang kemarin itu single phase atau satu fase, dan mesin las ini sama seperti yang kemarin, yaitu buatan karya anak bangsa. Dan lagi-lagi saya ingin mengingatkan, kalian harus bangga dengan karya anak bangsa. Kenapa? Karena anak bangsa aja sekarang udah bisa bikin las kayak gini. Nah, sekarang kita akan melihat lebih detailnya mesin ini, bagaimana sih bentukannya. Berikut, mari kita lihat. Oke, berikut saya akan menampilkan spesifikasinya secara lengkap di gambar berikut. Nah, tadi kan spesifikasi secara lengkapnya tuh guys. Sekarang kita lihat apa aja sih yang kita dapat dari mesin las MMA 250A ini. Mari kita lihat. Oke, yang pertama kita mendapatkan stand masak. Kira-kira panjangnya kurang lebih 2 meter ya guys. Untuk yang kedua, kita mendapatkan stang las yang panjangnya juga sama, kurang lebih 2 meter. Lalu kita mendapatkan sikat las dan palu chipping. Ini sudah disatukan ya, untuk hasil setelah kita mengelas. Lalu kita mendapatkan kendok las yang kualitasnya juga bukan kaya-kaya ya guys. Kualitasnya cukup bagus. Pokoknya tidak main-main kualitasnya. Lalu, nah, yang penting kita mendapatkan buku panduan yang dengan menggunakan bahasa Indonesia tentunya dan bahasa Inggris. Lalu, nah, yang terpenting kita mendapatkan kartu garansi ini ya guys. Oh iya, saya mau menjelaskan tadi, untuk garansi mesin las ini, untuk garansi servisnya ada di seumur itu besok cukup lama itu buat saya. Dan untuk service spare partnya berapa di 1 tahun. Lalu bagaimana sih kak untuk mengklaim garansinya? Cukup berapa nih guys untuk mengklaim garansinya? Kalian cukup datang ke distributor resminya mesin las apa, dan nanti kita akan tentukan di video. Sorry, maksud saya tadi di deskripsi video kita nanti. Nah, berikut tadi aksesoris yang kita dapat. Habis ini kita lihat yuk bagaimana sih hasil pengelasannya pada mesin las 250 ampere ini. Yuk kita lihat. Udah lihat kan guys tadi hasil pengelasannya bagus, dan ya bisa kalian lihat ternyata mesin las Java Welding MMA 250A ini sangat-sangat berkualitas. Jadi tunggu apa lagi? Bagi kalian yang berminat, silahkan datang ke offline store kami yang berada di LTC Glodok, lantai UG A6, nomor 7 dan 8. Bagi kalian yang mungkin sibuk ataupun tidak sempat kemana-mana, bisa langsung cek ke online shop kami, nanti akan kami cantumkan di kolom deskripsi. Mungkin cukup sekian, salam welder.